Kalian pecinta bola voli, jangan lupa ya like, comment, and subscribe channelnya Ujang Tarkam. Oke. Kedudukan poin kali ini 1-0 bagi Kasua. Kembali kepada Kasua. Pemain pun dapat siapa dia dia semuanya. Sudah kencang kali ini. Baik dan juga kencang memang. Kali ini dia sudah masih angka 2-3 1-2-3 dalam hari pertama. Lagi
Sudah, oke, di sana kita lihat. Sehingga perubahan baik menjadi 14-5. 14-5 perubahan angka sementara kita lihat kembali siap. Daripada tim Kesuma Faisal kali ini akan melakukan jepis. Ancang-ancang di sana Faisal angkat bola tinggi posan jepis panjang. Dan kencang kali ini. Kesuma menangkap baik menjadi 15-5. 15-5 berubah angka bagi kedua tim sementara kita lihat kembali ancang-ancang di sana bersiap Faisal sudah pasang kopis kencang namun saya masih jauh di luar lapangan ini sehingga mengubah berubah poin menjadi 6-15 ketika masih cukup jauh 9-9 Pokemon atas gas berubah kita lihat kembali juga lagi kali ini sehingga merubah kedudukan poin menjadi 16-6. 16-6 kedudukan angka sementara bagi kedua tim kita lihat kembali ancang-ancang di sana bersiap. Sudah namun saya nilai habis dari dia tampak tidak melewati net sehingga merubah kedudukan poin menjadi 16-7-16. Ancang-ancang di sana daripada tim Pokemon bersiap untuk melakukan jadi sudah terima objek hutan lagi 1-2-3. Kencang kali kedua yang melepaskan sehingga mengubah kedudukan angka menjadi 17-7. 17-7 kedudukan angka sementara bagi kedua tim kita lihat kembali ancang-ancang sudah lagi-lagi Pokemon membangun serangan angkat bola tinggi keluar lapangan sayang kedudukan yang coba melepaskan sehingga mengubah kedudukan poin kali ini menjadi 18-7. Namun lama saja dan dia masuk upaya servis daripada Sakta Kesuma Bubur namanya buat kedudukan angka menjadi 8-18 kedudukan poin sementara kita lihat umpan lagi dan baik kali ini 1-2-3 serangan dibangun dan kontrol yang cukup baik memang daripada Sakta Kesuma ini membuat kedudukan poin menjadi 19-8. 19-8 kedudukan angka bagi kedua tim sementara kita lihat kembali ancang-ancang secara siap daripada tim Kesuma Asep sudah melepaskan servis kita lihat umpan lagi wah masih umpan hilang betul lagi kali ini umpan 1-2-3 cepat saya terbaik kurang yang melepaskan masuk jauh pada luar lapangan sehingga mengubah kedudukan poin kali ini menjadi 28 kedudukan poin bagi dua tim sementara kita lihat kembali kepada Asep yang akan mengambil servis ancang-ancang Asep di sana siap untuk melepaskan servis sudah lagi umpan 1-2-3 cukup kencang pukulan yang dilepaskan memang luar biasa membuat kedudukan poin sementara menjadi 9-21 9-21 kedudukan angka bagi dua tim sementara kita lihat kembali dan melihat pemain akan kami bersiap untuk melepaskan servis sudah terima daya kali ini bubur umpan Masuk. Gas 2, 22-9 kembali sudah melakukan servis panjang cukup baik memang angkat bola tinggi 1-3 serangan dibangun cukup baik pertahanan daripada pemain Gas 2 poin 23-9 kedudukan angka sementara bagi kedua tim kita yang kembali ancang-ancang di sana daripada pemain Gas 2 sudah melakukan servis lagi kali ini umpan 1-2-3 masuk memang kali ini pukulan cukup baik jatuh menit kali ini menjadi 10-23 kembali
kontra yang cukup baik memang karena poin kedua sehingga berubah angka menjadi 24 game point 24-10. Rencana kembali Zona Hidayo siap untuk melepaskan Memphis juga lagi angkat berat tinggi 1-3-9 namun ya lama saja yang mematikan Bukan lagi kumpulnya kali ini angkat berat tinggi langsung masih mempunyai jangka bukan kumpul untuk Kaisar. Kedua Kaisar cukup baik dan habis sudah menunjukkan poin 25-11 kali.